Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ajeng. Hari ini gue mau ngasih tahu ke kalian pouch yang sering aku bawa kemana-mana, ke kampus, jalan, sama doi, apapun itu aku selalu bawa ini. Dan aku mau kasih tahu ke kalian isinya tuh apa aja sampai sekembung ini gitu. Yang pertama gue ngejelasin pouchnya dulu ya. Ini pouchnya gue dapat dari kondangan kakak kelas 2. Makasih ya kak, kepake loh sampai sekarang nih pouchnya. Pastinya di pouch gue itu banyak banget lipstick, mulai dari beraneka ragam gitu guys. Jadi yang pertama itu aku kasih tahu, aku pakai lip tint Wardah yang nomor 01. Ini yang merah, karena kadang aku juga suka males pakai yang matte. Jadi aku pakai lip tint aja, dan ini lip tintnya yang lokal, yang Wardah. Aku suka ini. Ini tuh penyelamat gue di saat bibir gue benar-benar pucet dan males pakai lipstick yang berat-berat gitu. Terus maskaranya bebas sih, aku suka gonta-ganti sih pakai apa aja. Cuma sekarang adanya yang Hyper Curl Volume Express, yang ini aku suka nge-apply terus biar badai ulala gitu kan. Terus aku bawa lipstick L'Oreal yang Cowboy. Ini tuh paling bagus katanya, tapi menurut aku di aku kepucetan, tapi aku tetap suka. Terus lipstick buat ombre juga, ini yang L'Oreal Paris 366 yang stilet. Terus Wardah 03, ini buat base ombre lips, 03 yang Siu Latte. Terus untuk blush on aku paling suka sama yang kayak cair gitu, jadi kayak nge-apply-nya gampang gitu dibanding yang powder harus ada brushnya kayak gitu. Jadi aku pakai yang burn lip cheek eye color. Ini dia, ini buat blush on aku. Ini juga bisa buat jadi ombre lip setengahnya. Terus ini bagus sih, tapi buat event-event yang kayak cuma bentar doang, karena ini kan gampang hilang gitu. Terus bedak dari Pons, ini aku pakai yang ini. Yang ini aku baru beli di Shopee, yang Angel Face Natural Mattifying. Ini tuh penyelamat gue di saat muka gue udah bener-bener berminyak parah gitu. Jadi ini aku sering pakai ini sih, dikit-dikit aja. Terus lip balm, aku lip balmnya punya dari Pure Pau Pau. Nih, ini wanginya enak banget, wangi strawberry. Ini enak banget kalau misalnya kalian tuh misalnya pulang malam nih, terus ya udah kan pasti lipsticknya bakal dihapus. Nah, hapusnya aku pakai ini pertolongan pertamanya, cuma biar nggak kering gitu. Ini enak banget dan dia travel friendly ya, soalnya pakai tube gini. Terus udah apply aja, thanks Pure Pau Pau. Terus clean and clear oil contour film. Nah, ini aku suka bawa karena muka gue berminyak, jadi aku bawa ini untuk menghilangkan kehinaian yang hakiki gitu. Pastinya parfum, ini parfum dari Burn Burn juga. Aku suka banget yang ini, aku udah mention di video sebelumnya, aku suka bawa ini. Terus pensil alis, sebenarnya jarang banget sih aku pakai pensil alis, cuman aku bawa aja buat jaga-jaga. Dan aku juga cuma punya satu-satunya yang Viva ini. Jadul banget ya gue ya, makanya Viva ini gue juga udah belinya udah berapa tahun ya, lupa gue, pokoknya gue bawa ini aja gitu. Terus apa ya, ini lipstick Wardah lagi yang 03. Gue jatuh cinta banget sama lipstick Wardah yang 03 gitu, karena nude gitu. Terus Lakme, ini warnanya coklat sih, jarang aku pakai, cuma aku bawa aja. Terus sama yang terakhir ini, kayak fresh care, cuman ini dari Herboris. Menurut aku warnanya, wanginya gak se-strong itu. Terus panasnya gak banget gitu, jadi ini ada kayak aromaterapinya, aku suka banget. Peppermint gitu. Terus kalau aku udah stres belajar tuh aku pasti keluarin ini gitu. Jadi sekian sih pouch yang sering aku bawa kemanapun di tas aku, baik itu tas buat pergi ataupun tas buat ngampus. Aku suka bawa peralatan aku yang itu. Gak banyak sih, ya lumayan banyak sih lipsticknya sih, cuma ya emang tergantung mood gitu. Aku kalau pengen pakai lipstick nude, lip tint, lipstick coklat, tergantung mood gue sih, kayak gitu sih. Jadi sekian sih makeup pouch gue, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, mudah-mudahan ya
kayak perlu juga ya dibawa gitu. Jadi sekian video aku, makasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar nonton video aku yang unfaedah ini. Jadi kasih banyak. Love you.